Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereview weekly card yang sudah hadir di game Honor of King baru-baru ini guys. Jadi di sini kita akan cari tahu berapa token yang kita dapatkan dalam pembelian satu weekly card. Oke, jadi di sini untuk weekly cardnya satunya itu harganya 16.000 guys sebelum pajak. Tapi kalian tenang saja, kalian sudah bisa membeli weekly card di store saya, harganya cuma 13.000-an saja guys. Oke, jadi di sini kalau kita lihat-lihat sistemnya itu hampir sama dengan Weekly Diamond Pass Mobile Legend. Jadi setiap pembelian satu weekly card kalian langsung mendapatkan 80 token dan kupon diskon 100 token guys. Lalu di sini kita juga bisa klaim harian ya, 15 token setiap harinya selama 7 hari. Lalu selain 15 token kita juga mendapatkan yang namanya Weekly Card Guaranteed Cheese. Jadi si boxnya ini adalah honor point 10 biji. Terus di sini kita mendapatkan garansi rare skin jika sudah mempunyai 30 box ini guys. Terus buat teman-teman yang mau top up game Honor of King di store saya, kalian cuma perlu ID Honor of King kalian. Terus cara lihat ID, kalian cuma perlu klik profil kalian yang di sebelah pojok kiri atas ini. Lalu kalian klik setting di pojok kanan atas ini. Lalu kalian klik view UID. Jadi ini adalah ID kalian yang bisa kalian gunakan untuk top up di website atau di store saya. Oke, jadi kita lanjut ya. Di sini saya sudah beli weekly cardnya dan di sini kita tinggal cek ya. Nah, di sini sudah masuk, kita tinggal claim rewardnya guys. Oke, ternyata yang 80 diamond dan token diskonnya langsung masuk ya. Kita di sini tinggal klaim yang harian saja guys, yang 15 diamond dan 1 box hijau ini. Jadi kalau dihitung-hitung dalam 1 minggu kita bisa mendapatkan total 185 token guys. Oke, di sini kita langsung coba pakai dan kita mendapatkan 10 honor point. Oke, ternyata honor pointnya kita bisa pakai untuk gacha skin mythic ya. Oke, ternyata honor point ini kita bisa beli ya. Jadi 10 honor point harganya 10 token guys. Oke, di sini kita bisa coba gacha satu kali karena kita punya 70 honor point. Nah, kita dapat skin fragment, teman-teman. Terus tadi kita juga mendapatkan kupon diskon 100 token. Jadi kupon diskon 100 token ini kita bisa pakai untuk beli skin dengan potongan harga 100 token. Jadi hampir sama dengan kupon diskon yang ada di Mobile Legends ya. Dan untuk sistem dari weekly card ini juga hampir sama dengan weekly diamond pass yang ada di Mobile Legends. Tapi di sini ada satu hal yang perlu kalian perhatikan ya. Untuk weekly card ini kalian tidak bisa beli berkali-kali, hanya bisa beli satu kali saja guys. Jadi durasinya selesai atau habis baru bisa kalian beli lagi, tidak seperti weekly diamond pass yang di Mobile Legends. Jadi kalau weekly diamond pass yang di Mobile Legends kalian bisa timbun sampai 70 hari. Nah, weekly card ini tidak bisa ditimbun ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk penjelasan video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.